بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد قال الإمام الحافظ بن حجر أسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الصلاة باب صفة الصلاة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي سبحانك لا علم لي لا علم لي الا ما علمتني انك انت العليم الحكيم وتب علي انك انت التواب الرحيم قال المصنف رحمه الله بركة الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله في كتابه بلغ المرام كتاب الصلاة باب صفة الصلاة وأن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من معاذ بن جبل ربما الله يرده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برناه قال له أوصيك يا معاذ Lah, tak ada anak. Dua bu rokul di salat cinaan cakul. Aku wasiatkan jangan pernah engkau tinggalkan. Dua kulli salat di penghujung salat. An cakulah, hendaklah engkau berkata, "Allahumma a'inni, wahid tuhan Allah." Allahumma, wahid tuhan Allah yang layak disembah. A'inni ala zikrika Bantulah saya Untuk senantiasa mengingatmu Wa syukrika Senantiasa mensyukuri Nikmat-nikmatmu Wa husni ibadatika Untuk senantiasa Sempurna, bagus, baik Dalam beribadah menyembahmu Hadis dikorkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasai dengan sanad yang kuat. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih hadis ini disebutkan Al Imam Al Hafidz Ibn Hajar ya dalam rangkaian zikir-zikir yang diucapkan ya ketika salat dan para ulama berselisih tentang makna dubura dalam kalimat ini kata Nabi Muhammad Mu'az jangan pernah ketinggalkan tinggalkan dubura kulli salatin adapun makna dubura bisa bermakna di luar salat selepas daripada salam Janganlah kau lupa membaca doa ini dubura salat di belakang salat maksudnya adalah selepas salat. Ya, apa yang dibaca yang tadi? Allahumma inni ala wa syukrika wa husni ibadati. Dan dubura dalam bahasa Arab juga bisa bermakna di ujung sesuatu. Ya. Maka dubura menurut pendapat ulama-ulama yang kedua ini adalah yang dibaca sebelum salam di ujung salat tempat kita berdoa selesai tasyahud dan ini yang dipilih oleh al-imam Ibn Taimiyah rahimahullah yang ikut oleh muridnya Ibn Qayyim rahimahullah dan ini pun yang kita pilih wasni ungkapan Allah ma'ainni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik dianjurkan untuk diucapkan di penghujung solat-solat lima waktu Kalaupun ada yang mengamalkannya selepas solat tak mengapa, karena kata duburo di sini bisa bermakna setelah solat, ya arti duburo adalah selepas di belakang solat bisa bermakna duburo di penghujung solat ada dua pendapat kebanyakan ulama menafsirkan makna duburo adalah di belakang solat setelah solat, ya oleh karena itu ada dua pendapat manapun yang diamalkan InsyaAllah tak mengapa. Masalahnya manakah lebih utama? Apakah selepas salat dalam berdoa atau sebelum sebelum selesai salam? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan yang lebih utama dalam doa adalah doa yang diucapkan seorang ketika bermunajat menyembah Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam salat. Ya, dibandingkan doa ini diucapkan selepas salat. Karena tempat doa sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah ya di penghujung salat. Kemudian ikhwatul kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata as-salah di sini dubura kulli di belakang setiap salat maksudnya adalah salat lima waktu. Bukan setiap salat. Karena kata-kata salat jika diucapkan maka dia berkonotasi adalah salat-salat yang wajib. Jadi ini zikir diucapkan dalam salat-salat yang wajib Bukan dalam solat solat sunnah, misalnya setelah solat rawatib tak disunnahkan untuk mengucapkan Allah maha ini ya, tapi dikerjakan beriringan dengan solat solat fardu dan hadis yang mulia ini menunjukkan ya keutamaan berteman dengan orang-orang saleh dengan guru-guru ya di mana muat tak pernah rugi karena bermajlis dengan Rasulullah senantiasa Mu'ad mendapatkan tambahan ilmu dari Rasulullah untuk dapat diamalkannya. Ya, sebaik-baik majlis setelah bermajlis dengan orang-orang saleh dengan para ulama, yang mereka selalu ingatkan kita, ya, tentang Allah, tentang diri Allah, kebaharokat Taala, tentang kemuliaan Allah, keagungannya, kebesarannya, ataupun tentang syariat-syariatnya, perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Dan sungguh Muas banyak mendapatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu kerana selalu bermajlis dengan Nabi. Sehingga dalam beberapa asar disebutkan kelak dibangkitkan Muas ini yang melampaui sebahagian sahabat-sahabat lain di depan, ya melampaui satu tombak di depan dibandingkan sahabat-sahabat lain. Dan terkenal Muas dengan orang yang paling paham dengan halal maupun haram, ya hadis ini menunjukkan keutamaan berteman dengan orang-orang saleh menunjukkan keutamaan Muadz bin Jabal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia senantiasa memberikan kepadanya ilmu-ilmu beliau bahkan dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan ini uh, ya Muadz inni uhibbuk wa hi sungguhnya aku mencintaimu karena itulah karena selalu bermajlis dia menjadi tokoh di antara sahabat dan dia selalu menjadi utusan Nabi yang mulia sallallahu duta Nabi untuk mengajarkan ilmu ilmu Islam. Dia adalah duta Nabi yang dikirim ke Yaman. Di sana ada orang-orang Nasara -orang Ahlu kitab, dia yang layak dikirim ke sana. Ya karena selalu menimba ilmu dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita menjadikan majlis kita adalah majlis makmurkan dengan ilmu dengan para ulama. Ya, kemudian dalam hadis yang mulia ini keutamaan ya orang-orang salih yang mereka senantiasa memberikan kepada orang-orang dekat dengan mereka ya berbagai macam petuah, berbagai macam nasihat mengingatkan orang-orang sekitarnya tentang Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini Rasulullah mengajarkan kepada doa yang begitu indahnya Allahumma aini ya Tuhan bantulah saya. Ala zikrika untuk berzikir kepadamu mensyukuri nikmatmu bagus dalam beribadah menyembahmu kata-kata ini menunjukkan bahwasanya kita benar-benar butuh dengan bantuan Allah dalam segala aktivitas kita karena itulah kita senantiasa bermohon kepada Allah agar memudahkan kita dalam urusan-urusan kita ya tanpa bantuan Allah tak tergerak hati kita ke masjid ini tanpa bantuannya berat langkah-langkah kita mendatangi majelis ilmu tanpa bantuannya tak akan kita berjumpa dengan majelis orang-orang saleh orang-orang yang baik semuanya dengan bantuan Allah oleh karena itu hendaklah hamba senantiasa bermohon kepada Allah tabaraka taala agar membantunya dalam segala macam aktivitasnya apalagi aktivitas taat kepada Allah subhanahu wa taala Bagaimana Allah Jalla Allah mengajarkan kita dalam setiap sholat kita mengucapkan kata-kata iya karena buruh, iya karena stain ya Allah kami hanya kepadamu semata menyembah dan kami hanya kepadamu semata memohon pertolongan menunjukkan kepada kita menyembah Allah itu butuh bantuan daripada Allah taufik daripadanya mintalah kepada Allah taufik ya maka ini menghilangkan dari diri kita unsur ujub bangga sombong dengan amalan kita karena hakikatnya apapun amalan yang kita mampu lakukan semuanya karena bantuan Allah dan taufiknya semata maka jangan pernah kita merasa bangga besar kepala dengan apa yang telah kita lakukan karena semuanya adalah buah daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah mencela orang-orang Arab yang masuk Islam dan mereka berbangga-bangga membanggakan keislaman mereka kepada nabi seolah-olah islam butuh kepada mereka seolah-olah mereka telah berikan besar terhadap nabi dan allah dengan keislaman mereka maka allah subhanahu wa taala menegur mereka allah mengatakan yamununa alayka an aslamu mereka seolah-olah telah memberikan nikmat besar kepada muhammad dengan keislaman mereka qul katakan muhammad la tamunnu alayya islamakum Jangan pernah kalian merasa telah memberikan nikmat kepadaku dengan masuk Islamnya kalian. Tapi sungguhnya Allah tabaraka taala walakin Allah yamunnu alaikum an hadakul iman. Naklah kalian benar-benar mensyukuri Allah yang telah memberikan petunjuk untuk beriman. Ya, ya kana abud, ya kana stain. Allah ma'ain ni, ya Tuhan bantulah saya. Kalau tanpa bantuan Allah mustahil. Solat itu takkan mungkin dapat dikerjakan orang. Berat kecuali dengan taufik Allah SWT. Kata Allah SWT, ya, wa Sungguh solat itu berat. Ya, lima menit, tujuh menit, 10 menit, lima setengah jam paling lama berat. Orang mampu mengerjakan segala hal, menjaga tuku dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, 12 jam bekerja di perusahaan, berdiri, ya ada yang duduk 12 belas jam, tahan 5 menit, 7 menit tak tahan. Kenapa? Tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa al Sungguh dia soal itu begitu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Mereka yang senantiasa ya meyakini mereka akan jumpa dengan Allah Jalla Kemudian apa doa yang diajarkan Nabi kepada Muaz agar Allah membantu ya Muaz ini 'ala untuk senantiasa mengingatmu. Ini menunjukkan kepada kita zikrullah itu dengan taufik. Tanpa taufik Allah payah kita berzikir. Kadang kita duduk termenung, terbengong satu jam, dua jam, tiga jam, apapun tidak. Tak mendatangkan kemanfaatan dunia maupun akhirat terbengong duduk di mobil ya satu, jam setengah jam macet satu jam dua jam sampai ke perusahaan tak ada sedikit pun berzikir kepada Allah sulit padahal alangkah mudahnya dia berzikir mengucapkan ya, subhanallah alhamdulillah astaghfirullah atubu ilai la haula wala quwata illa billah tapi tak dapat taufik karena itulah kita meminta kepada Allah bantuan agar Allah senantiasa memudahkan kita, membantu kita untuk senantiasa ingat kepadanya. Ala dzikrika untuk senantiasa ingat kepadanya. Ya, baik ingat dengan berzikir muji Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada zikrullah. Dengan lisan, diingatkan hati atau mengingat syariat syariatnya berupa perintah perintahnya maupun larangannya bagian daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ya kita minta kepada Allah agar memudahkan kita untuk mengingat syariat Allah, mengingat perintahnya, mengingat arangannya. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah ma'ani ala dzikri agar senantiasa mengingat muhe Tuhan baik dengan dzikir lisan, jadi dengan hati dengan dzikir membaca Quran, dzikir mempelajari ilmu agama, karena semuanya dzikir zikir mengingat kebesaran Allah dalam makhluk penciptaannya mengambil pelajaran daripada alam yang terbentang kekuasaan Allah begitu dahsyatnya jadikan semuanya sebagai zikir lihatlah bencana-bencana yang datangkan bencana alam belakangan ini ingatkan kita kepada Allah tentang kebesaran Allah ya bayangkan satu kecamatan habis masuk ke dalam bumi tenggelam 700 kepala keluarga lebih 700 rumah lebih berapa ribu orang dalamnya hilang seketika. Ya. Dahulu kita mempelajari hadis-hadis tentang orang-orang Allah tenggelamkan dalam Quran tentang Qarun, khasadna fakhasafna bihi wa bidarihil Kami tenggelamkan dia dengan segala apa yang dimiliki ke dalam perut bumi, kita pun tak paham bagaimana caranya. Subhanallah, tak paham kita. Kemudian disebutkan tentang pasukan yang akan memerangi Mahdi. Ketika Mahdi keluar, tiba-tiba mereka masuk ke dalam perut bumi. Kita pun tak paham gimana cara masuknya. Kita membaca ayat, ya. Wa jibala tahsabuha jamidatan. kalian melihat gunung seolah-olah dia itu jamidatan, berdiam di tempatnya. Wahyatamur rumah rasahah padahal dia berjalan sebagaimana berjalannya awan. Kita pun tak paham bagaimana gunung itu berjalan Kecuali setelah melihat kejadian alam Yang belakangan ini kita melihat rumah-rumah diperjalankan Allah Subhanallah Masjid-masjid pindah Tower-tower berjalan Pohon-pohon berjalan Pahamlah kita gunung pun akan Allah buat berjalan sebelum Allah hancurkan. Ya, yasalunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung, qul Rabbi Katakan Muhammad, "Itu gunung semua akan diratakan oleh Tuhanmu, kampung-kampung yang semarak dengan rumah-rumah, yang ada yang rumah tingkat masuk semua rata dengan tanah, berarti gunung-gunung yang dahsyat itu pun gampang menjadi rata dengan tanah." Barulah kita paham, ya, ini sebagai peringatan. Ini bagian daripada rangkaian zikrullah. Mengambil pelajaran, banyak orang tak mengambil pelajaran. Baru saja berjatuhan korban, Allah binasakan tenggelamkan Negeri mereka. Tak mengambil pelajaran, subhanallah, menjarah. manfaatnya menjarah, semua diambil, tipi-tipi diambil, tak ada pun listrik. <tuh> tak mengambil pelajaran, subhanallah pesawat mereka tahan, ada mereka yang megang bannya, ada yang megang baling balik pesawat tak naik, tak mengambil pelajaran. Allah Akbar. Ya, ini bagian daripada zikrullah. Melihat bagaimana kita takut dengan namanya tsunami datang air dari dalam laut menghabisi daratan ternyata bukan dari laut saja Bumi ini pun bisa mengejar orang sebagaimana badai tsunami ombak mengejar orang. Tanah retak-retak, patah-patah. Tanah tiba-tiba bagikan lumpur mengejar orang. Tenggelam ke dalamnya. Allahu Akbar. Pelajaran. Ambil pelajaran. Minta kepada Allah agar Allah ingatkan kita dalam semua momen dengan kebesaran Allah SWT. Allahu Akbar. Allahumma wa syukrika ya Tuhan, bantulah aku untuk senantiasa mengingatMu, mengingat syariatnya, perintahnya, larangannya, kebesarannya, keagungannya. Dengan membaca Quran, dengan berzikir kepada Allah, menimba ilmu. syukrika ya Tuhan, mudahkan aku, bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan ternyata syukur ini pun semuanya dengan taufik Allah semata. Kalau bukan taufiknya kita lupa kepada lalai, tak bersyukur dalam gelimang kenikmatan lupa manusia kepada Allah Jalla wa ala. Tiap hari kita berlimpah rezeki, air kita tiap hari minum walaupun kadang-kadang mati air, itu pun dah merengut kita, dah teriak-teriak, mati dua jam air dah merepet-repet, mati listrik merepet-repet. Ada orang-orang yang mati air berjam-jam berhari-hari listrik, mati tak ada air, tak ada listrik, ikan kota mati. Bahan Allah. Lupa kita bersyukur, Kadang kita buang-buang air Padahal sebagai tempat satu galon sampai beratus ribu harganya Kurang kita bersyukur kepada Allah Turun curah hujan Kita sumpah serapah ya, Gagal semua program Hujan pun menggerutu dengan hujan Rahmat Allah diturunkan kita gerutu Manusia Kalau bukan dengan taufik Allah Lupa kita bersyukur Dapat nikmat banyak lalai Semuanya dikatakan ini karena pintarku Semua karena hebatku maka mintalah kepada Allah agar kita tahu diri, agar sentiasa mensyukuri nikmatnya yang begitu banyak berlimpah ruah. Nikmat aman, bisa datang kemana mana pergi mengaji, naik kendaraan, alhamdulillah jalan kita tak goyang-goyang. Subhanallah. Ya. Aman kondisi tak ada yang menjarah, subhanallah. Walaupun sekali dua hilang juga helm tuh. Tapi alhamdulillah aman. Subhanallah. Wahusni ibadatik Wahai Tuhan mudahkan saya Bantu saya untuk senantiasa Bagus dalam beribadah menyembahmu Kadang-kadang kita ibadah salah -salan. ya. Tubuh kita Di masjid Tapi hati kita di mall-mall Di plaza-plaza Hati kita menerawang jalan kemana-mana Minta kepada Allah Agar Allah mempermudah kita Untuk sempurna dalam beribadah kepadanya Ini semuanya kembali kepada taufik Allah maka jangan lupa taufik itu adalah miliknya minta selalu kepadanya. Ya Allah ma'ani ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam. Qala wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني كل هو الله أحد نعم yeah. بريكني وعن أبي أمامة رضي الله عنه دري أبو أمامة الباهلي سمع الله مردويني, قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qaraa ayaatul kursi barang siapa yang membaca ayat kursi tuburu kulli salatin maktubah ya selepas dari solat-solat yang wajib lam yamna'hu min dukhulil jannah maka tidak akan ada yang dapat menghalanginya masuk ke dalam surga إلا maut, kecuali kematian belaka kalau anda kata dia mati masuk surga رواه النسائي والصحح ابن حبان، أبيض تقدير النبي صلى الله عليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤول حفظهما وهو العلي العظيم يا باتا، يا Dia pelajari apa kandungan maknanya, dia resapi, dia ucapan lepas sholat, kalau qadar Allah di tengah jalan setelah itu dia mati, dia akan masuk surga. Karena dikatakan tak ada yang menghalangi masuk surga kecuali karena kematian belum datang kepadanya. Jika kematian datang, masuk surga. Ya tentu, Tentunya, hadis ya, ini, ini menunjukkan betapa besarnya utaman ayat kursi. Dan ayat Quran tak sama nilainya, bobotnya. Walaupun semuanya baik, sebagian ayat lebih utama daripada lainnya. Ayat yang paling utama adalah ayat kursi. Dikatakan oleh para ulama, dia menjadi ayat yang paling utama kerana dalamnya ada yani dua nama Allah yang paling besar, yang semua nama-nama merujuk pada dua nama ini. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul yang mahidup. Ya, Segala macam sifat-sifat zatiyah -sifat kembali kepada Allah Tuhan yang Maha Hidup. Ya, adapun Al-Qayyum nama Allah ini kembali kepada sifatul af'al, sifat fi'liyah. Maka semua sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah kembali kepada nama Al-Qayyum. Dua nama inilah yang paling besar di antara nama-nama Allah. Setelah Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyul Qayyum. Ya, banyak sekali keutamaannya. Wa zada Tabrani dan Imam Tabrani meriwayatkan dengan tambahan wa qul huwallahu ahad. Dia mengucapkan qul huwallahu ahad. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan selepas salat yang wajib kita membaca ayat kursi kemudian membaca surat al-ikhlas qul huwallahu ahad. Ya, Kalau ini pun bukanlah surat sembarang surat, surat yang begitu dahsyatnya karena dianggap sepertiga Quran. Ya. Kenapa sepertiga Quran? Karena sepertiga Quran bercerita tentang Allah Jalla wa ala. Ada diwakili dengan surat Al-Ikhlas. Mau tahu siapa Tuhan kita? Allah baca surat Al-Ikhlas. Sepertiga kedua ada bercerita tentang ya, Hukum-hukum Allah, berupa perintah-perintahnya, berupa larangan-larangannya, sepertiga kedua, ya, sepertiga terakhir berkisah tentang, ya, umat-umat terdahulu, umat-umat yang datang belakangan, akhbar, kisah-kisah selain daripada, ya, kisah cerita-cerita tentang Allah SWT, yang pertama tentang Allah, sepertiganya itu ada diwakil dengan surat Al-Ikhlas tentang tauhid karena Quran itu sepertiganya berbicara tentang tauhid tentang siapa Allah nama-namanya sifat-sifatnya balasan bagi orang-orang yang bertauhid menyembah Allah ya ancaman bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan menyembah Tuhan selain Allah ya keutamaan tauhid ancaman syirik ini semuanya sepertiga isi Quran maka ikhlas sepertiga Quran ya karena sebagaimana tadi saya telah sebutkan karena itulah dianjurkan sekali kita untuk membaca selepas sholat yang lima waktu ayat kursi dan al ikhlas ya dan dalam beberapa riwayat riwayat lainnya dan ulama mensahihkannya diiringi pula dengan membaca surat al falak dan an nas sekali sekali al kursi al ikhlas al falak an nas Kecuali sore dan pagi Dibaca Al-Falaq Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas Dibaca tiga-tiga kali Kemudian juga sebelum tidur Dibaca tiga kali Ya Dan juga Ini adalah merupakan benteng kita Daripada alam jin Daripada sihir Daripada ayn Ya orang itu rentan terkena ain. Ain adalah mata-mata yang tajam, berkhianat, iri, dengki kalau dia melihat ya sesuatu bisa berdampak fatal. Maka ayat kursi, al-falak, an-nas, al al-ikhlas al al dapat menjaga kita daripada ain. Daripada sihir, daripada jin, daripada syaitan, inilah benteng yang kuat. Ya, apalagi yang rajin selfie, tidaklah dia berhati-hati jangan lupa mewajahit kursi ya semakin banyak selfie nya semakin besar peluang dia kena ain apalagi dia ganteng-ganteng ke antum ini semua bahaya ya selfie itu tak ada manfaatnya kenapa kalau anda kata dia gagah dia cantik sombong ya bisa kena ain bahaya Andai kata dia jelek, disumpah serapa orang jelek-jelek pun selfie. Buat malu aja. <laughs> ya. Ini pelindung-pelindung kita di zaman sekarang ini. Daripada pakai jimat yang hukumnya syirik, kufur. Ya, ajarkan anak-anak kita untuk membaca ini. Nah, terfadar. قال وأن مالك بن حويرس حو... حو.. رضي الله عنه قال رسول الله 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 عنه قال, الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري وعن مالك بن الحويرس رضي الله عنه قال ذري مالك بن حويرس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya dalam perkara ibadah apapun juga harus mengacu kepada Rasulullah. Hendaklah kita mengerjakan salat sebagaimana dikerjakan Rasulullah tabaraka taala. Jangan menyisih Rasulullah sallallahu yeah. alaihi Ya. Bagaimana beliau salat, begitulah lakukan. Yang wajib jangan tinggalkan, rukun jangan tinggalkan. Yang sunnah ya boleh dikerjakan lebih utama ditinggalkan tak mengapa. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti julusul istirahah. Duduk sejenak ya itu perkara sunnah. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan menurut para ulama. Ya, yang wajib seperti berdiri wajib kecuali jika ada uzur Kerjakan berdiri, jangan duduk dalam sholat lima waktu yang wajib. Kecuali ada uzur karena tak mampu. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, terus. Qala wa'an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin Rawahul Bukhari. Ya, berikutnya wan wa Imran ibni Husain dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya dia berkata qala li nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nabi berkata kepada saya salli qa'iman hendaklah kau kerjakan salat dengan posisi berdiri fa in lam tastati' jika engkau tak mampu fa qa'idan salatlah dengan duduk fa in lam tastati' fa 'ala janbin jika kau tak mampu salatlah dengan berbaring Oh Al Bukhari, ya di atas lambung salat dengan berbaring. Uh, Hadis yang ini menunjukkan bahwasanya, ya Islam agama yang mudah. Sesuatu yang wajib bisa gugur ketika kita tak mampu mengerjakannya. Hukum asal salat yang wajib fardhu lima waktu, ya harus dikerjakan berdiri. Tapi ketika tak mampu, maka ketika tergugurlah kewajiban berdiri. Boleh duduk. Misalnya tempatnya sempit, tak bisa berdiri, harus duduk solatnya, ya. Tempat yang begitu sempit berdiri mungkin kena ke atas atau dia solat di perahu, solat di kapal, perahunya kecil jika berdiri mungkin tenggelam, ya. Fattakulillah masa tak kepada Allah semampu kalian. La yukalifullah nafsan illa usah. Allah tak membanding jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul, tak mampu berdiri naklah dengan duduk. Yang paling utama posisi seorang ketika duduk hendaklah diduduk mutarobian bersila dalam posisi berdiri. Karena Rasulullah ketika sakit sallallahu mutarobian dia salat dalam keadaan posisi kakinya bersila. Ketika posisi berdiri adapun ketika dia mampu sujud sujudlah. Ya. Andai kata tak mampu dia ruku' hendaklah dia jadikan duduknya itu ruku' itu lebih tinggi daripada sujud. Andai kata mampu sujud sujud. Setelah sujud, duduk dan terus sujud, lakukanlah dengan duduk, ya. Di antara dua sujud, tapi dalam posisi berdiri tidaklah duduk dengan keadaan apa Ber bersila. Ketika mampu bersila itu yang paling gampang bersila. Bangun daripada sujud, tidaklah duduk dengan ya di antara dua sujud sebagaimana biasa. Ya, jadi posisi bersila itu ketika dia dalam posisi berdiri, ketika tak mampu. Ini yang Rasulullah lakukan Sekiranya tak mampu, maka duduklah sebagaimana dia mampu. Baik bersila ataupun tidak, tak ada masalah. Juga tak mampu duduk, berbaring. Dan ini menunjukkan pentingnya sholat takkan gugur dalam segala macam keadaan. Meski seorang kondisi berbaring, tetap wajib sholat. Tak boleh ditinggalkan. Kecuali apabila seorang telah meninggal, baru dia berhenti sholat. Ketika akalnya hilang, tak lagi sadar, baru ketika itu gugur baginya kewajiban. الصلاة في الوقت قراءة مرة أخرى قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أفضى من ركوعك rawahul rawahu bayhaqiyu bisanadin qayyin walakin sahahu abu hatim wa waqafahu hadis berikutnya wa an jabir radhiyallahu anhu dari jabir semoga Allah meridhoinya anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa sya nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda lima ridin kepada ada seorang sakit yang sedang salat sallallahu ala wasallam dia salat ya sujudnya di atas bantal Bantal diangkat, dia naikkan ke atas supaya dia bisa sujud. Ya, duduk ketika sujud, payah sujud, naikkan dia bantal. Ya, sujudlah di atas bantal dalam keadaan duduk. Faroma <tuh> biha <tuh> maka Nabi mengambil bantal itu dan Rasulullah menjauhkannya, melemparnya, membuangnya dari orang itu. Wakalah, Nabi bersabda: Salli al-ardi Salatlah engkau di atas tanah Atas bumi ketika engkau Mampu Wa illa jika engkau tak mampu Fa'au imaan. Salatlah engkau dengan memberikan Isyarat Waj'al sujudaka Akhfadha min ruku'i Ketika engkau salat dengan isyarat Jadikanlah ruku'mu itu Ya Ya lebih tinggi daripada sujudmu Sujudmu itu lebih rendah daripada Rukukmu hadis oleh Imam Bayhaqi dengan sanad yang kuat walakin sahaha Abu Hatim Muqfah Abu Hatim mengatakan yang lebih sahih hadis ini adalah tidak sampai kepada Nabi tapi dia daripada perkataan Jabir bin Abdullah ya sahih dari perkataan Jabir bin Abdullah maka inilah salat orang yang sakit tak mampu juga ya berdiri duduk ya kalau dalam kondisi duduk maka hendaklah dia Ketika ruku tak mampu ruku memberikan isyarat. Ya, ketika sujud tak mampu sujud memberikan isyarat hendaklah dijadikan sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Nah, ya. Dengan demikian ikhwatul kiram selesailah ya kaifiat salat. Dahulu kita pernah berjanji akan membaca sifat salat Nabi. Insyaallah minggu depan akan kita mulai. Ya, nanti akan di-share insyaallah tabaraka taala di grup supaya antum bisa ambil di grup. Kita akan baca sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syekh al Albani. Kita mulai minggu depan kalau masih ada ajal kita. Ya, sementara kita baca kita sifat salat dulu. Ya, nanti selepas itu mungkin kita kembali lagi ke dalam buku Bulughul Maram ini untuk memperluas pembahasan tentang salat. Silahkan kalau yang mau azan, azan dulu.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله mungkin bisa kita jawab beberapa daripadanya. Lebih benar mana Ustaz menisbatkan diri kepada mazhab imam yang empat atau mazhab salaf? Adapun menisbatkan diri kepada mazhab imam empat, ya, mengatakan saya ini bermadzhab syafi'i, tak ada masalah. Karena itu adalah madrasah, ya, artinya cara dalam memahami fikih sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditinggalkan para ulama dalam madhab syafi'i tak mengapa ya penisbatan kita kepada syafi'i kepada maliki kepada hambali kepada hanafi bagaikan seseorang yang mengatakan saya ini ya alumni madinah saya ini alumni uim universitas murid madinah saya ini alumni umul qura saya ini alumni al azhar dan seterusnya adapun nisbat kepada madhab salaf ya saya bermadhab salaf wajib tak boleh tidak karena salaf itu Islam ketika kita mengatakan saya bermadhab salaf artinya saya seorang muslim yang mengikuti Islam yang ditinggalkan Nabi dan para sahabat wajib bermadhab salaf tapi bukanlah maknanya wajib bermadhab salaf kita harus tulis ini seperti tersebut dalam nama-nama kita bukan itu maknanya fulan as-salafi fulan as-salafi ya dan ketika kita menisbatkan diri kita kepada salaf dengan harapan kita bisa digolongkan ke dalam golongan mereka karena kita berupaya mengikuti agama yang mereka amalkan yang mereka pahami bukan dalam bentuk tazkiyah mensucikan diri kita sehingga seolah-olah kita sudah menjamin kita inilah yang selamat orang lain tak selamat ya maka kita mengatakan saya salafi dengan makna saya berusaha ikut mereka dalam segala hal Bukan maknanya saya yang paling paten, yang lain semuanya tak paten, nggak boleh. Ya, dari, jadi bukan dalam makna tazkiyah, karena makna tazkiyah mensucikan diri berat, ya, dan karena begitu beratnya ikuti mereka hendaklah kita hanya bermohon kepada Allah berdoa supaya benar-benar dapat ikut mereka. Ya, jadi dalam penisbatan kepada salaf wajib, penisbatan kepada yang empat tidak tercelah selama memang bukan dijadikan sebagai sarana untuk berbangga-bangga syafi'i yang paling benar atau maliki yang paling hebat hanafi yang paling kuat tak boleh ini menjadi sesuatu yang menyalah bahkan pendiri madhab ini pun tak ada yang fanatik satu sama lain bahkan dalam madhab-madhab ini para ulama-ulama madhab pun tak ada yang fanatik biasa saja kita lihat para ulama-ulama madhab menyelesaikan madhab gurunya biasa saja ya Sebagaimana orang yang misalnya keluar daripada jami Islami Madinah tak harus semua sama. Boleh saja keluar dari jami Islami dia bermadhab dalam fikirnya hambali, maliki, syafi'i tidak ada masalah. Tapi intisabnya kepada jami Islami Madinah. Ya, boleh saja dia salafi dan dalam hal fikir dia berintisab kepada Mazhab Malik, Ahmad tidak ada masalah. Syafi'i kita tahu banyak kawan-kawan daerah Morocco sedang bermadhab maliki dalam fikih tapi manhajnya salafi. Tak ada masalah, ya. Kemudian apakah ada contohnya agar kita hanya milih satu mazhab saja? Mazhab itu adalah yang sesuatu yang berkembang setelah masa Rasulullah dan para sahabat. Dan pada masa tabiin mulailah ada pola-pola. Ya. Oleh karena itu kita katakan tak wajib bermazhab. Bolehkah kita bermazhab? Boleh apabila kita tak mampu memahami muqon termazhab. Tak mampu kita ya untuk membanding-bandingkan mazhab yang empat tak mampu kita hanya punya satu guru yang mengajari kita mazhab tertentu dalam mazhab-mazhab ini akhirnya kita pelajari kita ikut mazhab tersebut boleh silahkan yang tak boleh adalah fanatik menganggap ini saja yang benar kalau andai kata ada mazhab lain itu mazhabnya pasti tak benar itu yang terlarang tatkala dalam perkara tertentu nyata bagi kita bosnya mazhab yang kita anut ini keliru khilaf karena tak sampai kepada mereka nas misalnya maka tak haram bahkan wajib kita mengikuti ya kebenaran yang ada pada mazhab lain. Ya. Contohnya antum meyakini mazhab Syafi'i tak boleh menyentuh perempuan, kalau bersentuhan tak sengaja pun batal wudunya. Ketika tawaf tak mungkin antum pakai mazhab Syafi'i lagi. Bentar tawaf sentuh keluar, wuduk masuk, sentuhan keluar, tak selesai tawafnya. Ya. Nah, Bolehkah membaca istighfar ketika dalam sholat? Yang saya ketahui, Allah Taala alam, kita boleh bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dibacakan ayat-ayat tentang rahmat, tentang surga. Bermohon kepada Allah surganya, rahmatnya, ampunannya. Kita boleh berlindung kepada Allah ketika dibacakan ayat tentang neraka dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ajarkan, lakukan. Dengar sahabat. Adapun membaca istighfar dalam sholat, Ya, tak pernah kita ketahui ada dicontohkan Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka taala alam, ya ada peringatan supaya diingatkan katanya. Saya ingatkan juga ibu-ibu, akhwat yang memakai motor hendaklah ya karena cintanya kepada akhwat diingatkan. Wallah, kenapa di sini Ustaz ingatkan umahat atau akhwat ketika mau motor hendaknya perhatikan bajunya agar tidak ya terurai hingga hampir mendekati rantai. Terkadang Ana menegur, tetapi yang membawa itu akhwat sendiri. Tak berani dia menegur sendiri berdua sama Ikhwan. Ya, agar Ustaz mengingatkannya. Ya, sudah saya ingatkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.